Go. Tidak mau nih. Oke guys, jadi hari ini saya berada di wisata Talu Bangun dan di sini sangat unik wisatanya. Di sini ada kolam berenang dan ada juga tempat apa makan-makan di sana. Ada kafe juga di belakang sana dan ada juga tempat musola atau toilet di belakang sana dan wisata ini sangat sejuk dan sangat unik dan banyak pelanggan yang datang di wisata ini. Dan alamat wisata ini dia berada di Papua, yaitu Provinsi Papua dan Kota Sentani. Dan di sini banyak pelanggan yang datang dan mereka merasakan sangat menikmati indahnya angin dan indahnya kota di Sentani. Oke, seperti itu, tetap ikuti kami video-video selanjutnya. Dan teman-teman yang menonton video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah sini agar video-video selanjutnya bisa Anda menonton. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Riwan Helakombo. Nah, video kali ini saya akan membuat di sebuah wisata yang namanya Bulu Tangkis, Bulu Tabis. Wisata ini dia berada di Papua, Provinsi Papua di Kota Sentani. Nah, kita akan mengenal beberapa wisata yang ada di sini. Dan dalam sini ada kolam berenang. Ayo, kita. Dan di sini adalah ada kolam berenang yang paling bersih dan air juga sangat bersih dan unik, sejuk. Dan ada juga sini tempat makan. Di sini juga tempat makan ada stiker dan sebagainya. Dan di sini kita bisa foto-foto bersama pacar atau mungkin ada acara-acara pernikahan, bisa jalan-jalan di sini. Dan video apa? Ya bisa deh, wisata ini baru apa? Baru dibuka sejak tahun 2020 oleh ya mungkin pengusaha-pengusaha yang di sini. Dan saya akan bertanya-tanya dengan pengelola wisata ini, ada di sana, di depan sana, nanti saya akan berbicara dengan dia. Oke, lanjut ikuti kami terus. Ambil gemuk, jatuh sepatu terlepas. Mengenai wisata ini, maksudnya ingin apa? Saya mau Ayo, no. Sudah.